Dodi Sudrajat mengaku siap kerana hukum. Pasalnya sang anak, Mayang sempat mengutarakan kondisi wajahnya di media sosial. Mayang mengaku sedih, niatnya ingin tampil cantik, kini malah sebaliknya setelah memakai salah satu produk skincare. Adik almarhum Vanessa Angel itu merasa dirugikan produk skincare ternama. Dampak dari curhatan Mayang tersebut bisa berakhir di ranah hukum, apabila pemilik skincare tak terima dan menilai telah terjadi pencemaran nama baik. Dodi Sudrajat pun sudah menyiapkan kuasa hukum untuk sang anak. Kalau misalnya ini sudah masuk ke ranah hukum, dan sudah dibilang pencemaran nama baik atau apalah ya sudah, ucap Dodi Sudrajat, dilansir Tribun Style dari YouTube Seleb Cam pada Rabu, tanggal 30 Maret tahun 2022. Yang terpenting sekarang Dedi sudah mempersiapkan kuasa hukum buat Mayang untuk menyelesaikan masalah skincare ini, tambahnya. Sebagai seorang ayah, ia ikut prihatin atas kondisi yang menimpa putrinya itu. Apalagi akibat skincare, wajah Mayang kini muncul breakout cukup parah, Dedi benar-benar menyayangkan dan sangat tak terima Mayang kulitnya seperti ini gara-gara pakai skincare itu, ujarnya. Dodi Sudrajat sudah siap apabila sewaktu-waktu pihak skincare bakal membawa kasus ini ke ranah hukum.